Panjenenganipun Al Mukarrom Rama Kyai Ahmad Durmudi supados mikajat swara kanthi wasan tahlil wekdal saha panggenan kawula aturaken sak cekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali ashabi ajmain amma ba'du. Ing pangarsanipun Al Mukarrom Mas Kyai Slamet Wahyudi ingkang kula hormati saha ingkang kula dereki lan ingkang kula ajeng-ajeng ilmu napinipun sedaya para alim ulama saking desa Kebagoran ingkang kula hormati saha ingkang kula dereki sedayanipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang kula hormati saha dumateng sedaya para bapak perangkat desa ugi kula hormati ugi bapak-bapak lembaga desa ingkang kulwaton saking Kebagoran RW sekawan ingkang kula hormati ugi. Parenga kula saderengipun nglaksanakaken tahlil langkung rumiyin kula badhe nyuwun pangapunten nggih. Amargi wingi kula mboten saged sowan per umah maring dalem panjenengan. Daya kelepatan kula sekeluarga nyuwun pangapunten lahir lan batin nggih. Kinten-kinten kersa paring pangapunten dhateng kula. Semonten ugi pilih panjenengan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 سبحان الله وبحمده
Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqin 'alaiha nahya. Sambutan ingkang angka sepisan menika sambutan saking ketua panitia penyelenggara halal bihalal warga desa Kebakuran ingkang wonten hal menika badhe dipun salirani dening panjenenganipun Bapak Sudiarto dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kawula aturaken sajegapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratan muhtaramin wonten ing pangarsanipun para alim ulama alladzina hum warasyatul anbiya ingkang kawula dereki fatwa saha ilmu nafiipun wabil khusus dumateng panjenenganipun al ustad Slamet Wahyudi saking Jemur Bapak Ketua NU Desa Kebakuran, Ibu Ketua Muslimat NU Desa Kebakuran, Bapak Ketua Anpo ugi ingkang kawula hormati, Grup Hadroh Subhanul Waton saking Dukuh Kelantang Desa Kebakuran ugi ingkang kawula hormati, boten supe dumateng sedaya para hadirin kakung miwah putri sepa soho anem sedoyonipun ingkang kawula hormati. Langkung rumiyin monggo kita tansah ngaturaken raos syukur kita dumateng arsa saudara. Ngaturaken punjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya aturan dosa kawantipun terutami benjang ing jauhil kiamat amin Allahumma. Saat terasipun mororawuh sedaya ingkang kawula hormati, kawula ing mriki tinanggenah matur amakili saking konco panitia halal bihalal antawisipun warga perantauan kali warga Kebakuran wonten ing enjang siang sakniko. Alhamdulillah adicara halal bihalal wonten ing enjang sakniko saged lumampah walaupun kanthi keterbatasan ingkang katake. Jalaran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu para rawuh katuran jumeneng sak petawis monggo menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rabu katuran lenggah malih matur nuwun. Oh,
Nyuwun sewu para bapak, para ibu, katuran jumeneng malih niki kangge menyanyikan lagu Ya Lalawaton. Monggo. Men semangat Bu Bakti. Patayat NU Ranting Kebagoran. Para rawuh kasuwun lenggah malih matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama alladzina hum warasatul anbiya ingkang wa insyaallah dipunmuliakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ingkang kawula dereken wabil akhas panjenenganipun al mukarrom Rama Kiai Slamet Wahyudi saking Jemur ingkang kawula dereken dumateng panjenenganipun al mukarrom Rama Kiai Ahmad Durmudi ugi ingkang kawula dereken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kebagoran soho sestap perangkatipun sedaya ingkang kawula hormati para pinisepuh para sesepuh sedaya ingkang kawula hormati para bapak-bapak haji ibu haji calon hajah sedaya ingkang kawula hormati bapak-bapak lembaga desa Desa Kebagoran anggota BPD, Ketua RT, Ketua RW, sedaya ingkang kawula hormati lan dumateng Ranom NU Desa Kebagoran.
Semua saja yang kami hormati, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi atau siang hari ini kita semua bisa hadir di Masjid Al-Falah Desa Kebagoran dalam acara halal bil halal yang dilaksanakan oleh Ansor Desa Kebagoran. Mudah-mudahan acara ini pada hari ini bisa berjalan lancar dengan tidak ada halangan suatu apapun. Tadi telah kita saksikan bersama ini, saya selaku ketua NU ini katanya Desa Kebagoran sangat bangga sekali ini kepada dari Banom NU terutama kepada muslimat dan rekan-rekan fatayat yang ternyata Desa Kebagoran ini benar-benar luar biasa. Nih, luar biasa, sangat cerdik, sangat pandai semua ini. Jadi dibanding dari NU dengan Ansornya nih Mas Tohamto, nih agak masih ketinggalan kita ini Mas. Jangan sampai kalah besok Mas. Ya, Ansornya jangan sampai kalah. Kalau NU-nya udah tua-tua, loyo. Ya, tapi Ansornya masih muda-muda. Jangan sampai kalah dengan fatayatnya. Maksudnya, antara NU, muslimat, Ansor, fatayat, satu naungan. Yang terakhir adalah Banser sebagai tentaranya. Banser Desa Kebagoran sebagai tentaranya dari NU. Itu adalah satu naungan. Kita harus saling menjalin kerjasama yang baik antara NU, muslimat, Ansor, fatayat. Kami ulangi kembali, harus berjalan saling. Wajah-wajah barunya ini jarang. Kayaknya ini wajah-wajahnya yang biasa hadir di desa. Mungkin ada yang dari perantauan, tapi kebanyakan adalah yang tinggal di desanya sendiri. Mungkin kali ini dari Ansor mengadakan kegiatan halal bihalal sebagai teman-teman perangkat yang hadir di sini, yang saya banggakan dan yang saya hormati. Ketua muslimat peserta kongresnya yang saya hormati, ketua Ansor Desa Kebagoran peserta. Mat, itu kan badan otonomnya NU. Jadi manakala ada kegiatan baik itu yang diadakan oleh Ansor, mungkin muslimat dan juga fatayat, manakala ada sesuatunya seharusnya memang harus koordinasi dengan NU. Karena apa? NU itu adalah induknya dari organisasi yang ada di bawahnya atau banomnya NU. Karena apa? Karena banom NU atau badan otonomnya NU itu salah satunya adalah melaksanakan program-program NU sesuai dengan basis dan keanggotaannya. Di situ sudah sebutkan seandainya mungkin shalawatullah alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika
salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah natin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Hadratal kurama wa julasainal fudhala'il arghiya, para alim, para kiai ingkang sampun rawuh wonten ing menika majelis teristimewa wonten ngarsanipun rasiman nggih. Ingkang kula mulyakaken minangka takmir Masjid Jami' Al-Falah nggih. Wonten ngarsanipun Ketua NU rawuh nggih. Nggih Bapak Kiai Ketua NU ingkang kula mulyakaken wonten ngarsanipun Ketua Ansor nggih menika panjenenganipun Bapak Kiai Tamrin nggih ingkang kula mulyakaken segenap ketua muslimat fatayat dan juga segenap jajaran kepengurusan pengurus NU dari semua tingkatan yang saya muliakan, yang kami hormati, rencang-rencang banser linmas singkang kula hormati grup hadroh sinten grup hadroh asmane Subhanul Waton nggih. Subhanul Waton putra negeri, putra tanah air nggih. Ingkang kami banggakan ugi segenap panitia penyelenggara. Allahumma Allahu Akbar.